الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para hadirin hadirat sekalian yang berhormat, riyadhus shalihin yang akan saya baca bergabungan dengan pengajian malam ini yaitu tentang muamalah, tentang kerja. Maka yang akan saya baca yaitu bab al-qana'ah wal-ikhlas wal-iktisad fil ma'isyah wal-infaq. Kitab saya ini halamannya 239. 239 kitab saya, kitab kata anak lain. Ya, baju kanak. Para hadirin sekalian yang terhormat, agama Islam sebagai agama yang terakhir ini sikapnya pendiriannya tentang hidup di dunia ini terjelas, tentang pergaulan di dunia, tentang masyarakat di dunia sudah jelas, sudah saya terangkan beberapa kali. Juga di dalam soal kerja, ini jelas. Dari jelasnya, pulau penjenengan dan usah khawatir. Sebab, kasih wonten yang Islam, enggak sok, hati mama. Koyok-koyok, wanita yang berjauh, dalam rezeki, dalam kekayaan, koyok-koyok bertentangan dengan aku. Jadi katanya, yang berjauh mengatakan, mentok. Itu yang terperasaan seorang-orang yang semakin jauh dari orang tidak. Jadi kamu jangan sahut. Jangan ada yang mengajar Muhammad SAW. Wasallam ujian teranggapan menakut. Negara kita dengan itu sudah mundur keterangan hati kita setiap ini dibunuh terlakar. Pemerintah yang terhadap kita perlu pelaporan ke sendirinya. Menurut hati itu. Wakana Sallallahu Wasallam jalikan ma'at hadihi wa sayonu. Tentu Nabi sisi dino tunaraan luhu-luhuan di kata-kata juga kalau sahabat-sahabat ini ini pengajian sekarang ini karena dulu ila syaratu di jaladun wakura. Terus para santri-santri, para sahabat-sahabat yang berdengar di dalam Nabi katok larinya di jalan di waktu yang awalnya bakar kuat terputus sehat wakadab karayat as di larinya mau itu terus metu arahnya di jalan bilangan pembakar bilangan pengawas sakalu wajib pun ada terus bilang poros sahabat-sahabat merasa ya, tuh sayang ada yang memiliki lautana sababuhu wa jaladuhu bisa dihidupilah ta'ala coba kejagaannya kekuatannya kesehatannya kesejahtannya itu untuk berjuang bisa dihidupilah alam dan bebasnya kekuatan merasanya. Kok jadi nabut jahit? Kok iya, bingung masjid, aku nang macam perang kari wajah. Sokala sallallahu alaihi wa sallam, tadi nabi bareng-bareng, remenya wong-wong itu, terus tadi nabi jauh. La sahulu haja,
فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى لِنَفْسِهِ مَنْ كَانَ أُوتِيَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَنْ أَلَافَ لِنَفْسِهِ karena untuk kepentingan adatan yang berhalil masalah sebagai ini tercegah jangan sampai minta-minta berkawan wajibnya halil nabi dan sebagai adatan dia bisa nyobosin keadaan diri sampai tak perlu ketolong ampung-ampung kawan wajibnya jadi karena mungkin kita terpaksa diizinkan dia segera supaya ada enggak sampai dan mentah pada tangan sana perlu bisa dilihat mungkin itu bisa dilihat lagi kalau ada mentah dan tidak ada mentah wa insana yata'a ala abawani ba'in sayuni nak baca uang itu arah namai olehnya bersawir ala abawani jalaran arah yayai wong tua lurus doain sayuni sengwis orang kuat nyambut gawe nanti orang kuat juga kan kalau tak kuat alam kok itu anak jalan kok parla beringatkan orang tua mah ayo berdiri pun du'ata'a utawa perlu ngomongan lah anak-anak yang sengwisi gak bisa nyambut gawe anak ibu tembuk gak bisa alam kok bahkan alat kok kalau tujuannya itu ilmunya supaya orang tua nak beranak-anak bisa coba separuh lah walau kubahu berbisa segera dari mentak-mentak tak sampai mesin-mesin pasti mereka juga bahwa bisa dihidupkan orang tua seorang pun ini bisa dihidupkan suruh Allah ini masuk ke bahasa maksudnya sabar itu juga bisa dibilang wa insana yas'a mukafiran wa mukafiran bahwa bisa diri sebar bagaimana orang yang ala kogel anak-anak ngobrol juga Allah ala kogel mukafiran teroh lompu adunya yak bunya angke bibi teroh bunya ada bibi wa mukafiran teroh sombong ada bibi buat takdir ke kampung tak punya apa kampung dia. Mon ondo nak lakon ngetu dek dia tawa itu dek dia. Nah, satu waktu bisa jadi sektor bisa jadi nanti. Nek ngono ya salah bisa tak. Tapi nak ngatu ngat 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 nyukupi nang wong tuane utawa anak ibu utawa nang anak awak ibu utawa nang anak ibu. Maka itu bisa dibilang. Karena macam gula masih hadis dilanjutkan ke sini. Maka coba tetap mengerti orang tak buka. Gak buka maaf, tak buka. Lembar, lembar, telur lembar, roh-roh yang buka lembar. Tak babul hati alam asli min amal yadi والتعففه عن السؤال والتعرض للبعض فبني menganjurkan untuk makan dari hasil kerja tangannya sendiri والتعفف dan menjaga diri menjaga diri sendiri عن السؤال daripada minta-minta di sini coba saya baca sesudah قال الله تعالى فإذا أوديت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في الله قالوا نحن ماري سبايا نحن سبايا سبايا سبعة فانتشروا سمبارا منتارا فانتشروا في الأرض من فاسر من فاوان kantor atau dengan biaya menggunakan wabudahu min fadlillah lakdole orang kecil Allah ini jelas perintah datang pulau sampean gak bisa mari sembahyang Jum'ah kongkong nyambut gawe merusno nyambut gawe nyambut gawe rezeki
hadis pun dengan itu. Wa an Abi Abdullah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh diceritakan saking Pak Abdullah, Pak Abdullah Abi Abdullah. Dia meminta sahabat Zubair bin Al-Awwam. Lalu kanjeng Nabi ini, la ayyakhudha ahadukum ahbulan. Tak temennya adalah letak untuk mengambil. Tapi salah seorang dari kamu mengambil tali, tampar, tamper, salah. Sumaya siang jabala terus secara ke gunung. Saya siwa dihizmatin terus jumpuk saiket nirhatadun dari kaji. Dari kayu, diikat ala zahri ini, di atas apa punggungnya, apa punggungnya, berdiri apa, cara berdiri apa, bukit, mondok antara setengah ala tanah ala tampar, tampar ke gunung, pasteran ala kayu diikat, pas tampil ibu juga, saya dia terus jual. Saya kusallahu biha wal'ahu dan sampai pengeran bisa nyokoto di orang jelok dari mentak-mentak mencobot sekutoknya mencobot ngelakuan itu iya khairun lahu min ayat al-anak jadi lebih bagus lebih sahur dengan contoh tentang mentak orang jelok dan mentak ke orang atauhu au mana'uhu bisa diusau dan bisa para hadirin boleh baca tentang sarana siap jangan ikhlas pada tuhan kepada kita wajib al-qasr ala ta'akkur wa ta'kir yusada ala batala jelas di dalam hadis ini suatu anjuran rasulullah dari agama Islam dari kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Dan jelas hadis ini mengandung takdir untuk sebab mengutamakan kerja agar masalah daripada anjur. Jadi Islam adalah suatu agama yang memberantas pengangguran. Islam tidak membenarkan pengangguran. Islam mengutamakan kerja. Dan itu yang tadi. Wajib hulun wa aqisi wa tahun jarir wa adba'in ala al-nasada dalam munasib tawakul. Para ulama-ulama yang besar seperti Ibnu Jarir dan pengikut-pengikutnya ini mempunyai pendapat bahwa kerja itu tidak bertentangan dengan tawakal. Bahwa kodus yang membantu tulang, memeras keringat, dan secara masjid mama kita apa aja juga pengeluaran dekat mama betul kita tak bertentangan asal orang kerja itu harus dana al-ihtimadu ala Allah la ala sabab perkelana ini tak benar tak laku tetapi kenapa lah benar. Kalau nak arsip, kalau yang tak lepas kepada Allah, berdoa. Tahu dia. Tahu tak? 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 Lalu itu bertentangan di tawakal Allah. Baiklah saja dalam lafadzir halal kata di madrasah jajah Tuhan. Membedakan kita yang tidak bisa kerja. Ya apa? Ya rumah. Jajah Tuhan. Tenang mentah. Mentah.
tapi jadi harta. Ada jadi harta. Disanti, telah harta. Namun ketong Allah yang bilang sekali, tidak boleh jadi masyarakat dan kerja dirinya. Kita minta zakat dari dulu harus dibagi ya. Kita minta
itu kalau sebagai kekuasaan tidak sama, tidak tercela. Juga yang mana hak-hak yang lain, Aufi amrin la budda minhu, atau memang dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan, itu boleh. Dan hadis berikutnya, ini lebih jelas lagi. Di sini dijelaskan bahwa orang yang minta-minta itu diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian dari seorang sahabat. Saat mereka pada suatu waktu kehabisan uang. Berdatang kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sudah satu jenis nyuwun untuk jenengan. Kalau apa? Ya Allah, suatu kepentingan perdamaian itu boleh berat bagi akurasi itu rukun ya untuk jaminan supaya damai supaya rukun itu contohnya ini dan berinteraksi dengan itu dan jangan atau karena kalau punya bayar satu bayar dan sahabat pembicaranya kan itu tujuannya kan di otak karena langsung jaminan perdamaian benda karena tokar kayak jamin karena itu otak. Padahal itu yang akan dimatikan, mula tak dibutuhkan, itu otak boleh, itu pun apa-apa. Otak apa? Otak langsung perdamaian, ya. Akhirnya kena angin, kok. Berarti itu, sudah tapi terus penting, ya, dalam hadir, yang kena akan dimatikan berikutnya, summa kawalah. Terus jauh kan dimatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kau bisa, ini ya, tak ibu juga. Innal mas'ala salah sahih. Tak semenin galuk-galuk itu tak Allah. Tak Allah yang pada sini. Illa amin li'a adi salah sah. Amin tahuwong salah di sini terus. Salah ketuk orang telok. Memang telok yang tahu. Tapi rajulun tak ammala amalatan. Fahallat lahul mas'ala. Walana semikul utang untuk kepentingan umum, sehalat lagi masalah. Jadi masalah kekurangan, boleh halal dia diminta. Hatta ini tidak tercukup. Mbak kita. Cuma yang cukup orang itu ada seberat. Cuma yang cukup berseran yang cukup. Ini tinggi. Dia majur otak untuk kepentingan umum. Nomor dua, orang seolah minta warajulu asobat hujau hatu dibuta atmalah. Orang seketonon, orang sekerampokan, orang sekemalungan, pokokan orang yang kena musibah hartanya. Dunyana rampok, atau dunyana tutup. Jadi seorang yang begini ini, ya, sesuatu yang terkena bencana itu belum bisa. Memang tidak bisa. Tidak apa-apa juga, tidak bertentangan. Karena terpaksa ini nama. Sehalat lah ilmat ala hatta yuhi dan kewangan min aizu. Itu sehalau minta-minta sampai tinggi pun bisa nyokotin keparlon. Sekarang ke nomor 2. Nomor telah jadi menjadi nabi warajulur asobat juga kotor hatta yakuna salah satu menjadi tiga nukawi lakon asobat bulanan fasa. Nomor telah ini juga orang yang ditimpa kepikiran kepokok lah asobat pahamun ini cuma ilang kokok sampai ke norok warah pun kena berolok ini gak pesok gue nih orang. Sampai beda orang telok jadi orang kampung ke saya ke Andi atau ke saya karena orang ke orang yang objektif menyaksikan orang yang telok menyaksikan ngecek lakot asal dan bulanan satu pakai malam mereka tahu sekarang tahu berpala wanita itu belum betul
parte, un buon lavoro, sapere che tu, un bambino di 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 un kalau gitu dia pernah lah orang yang begini sangat lalu masalah penuh mustahil boleh minta bantuan, minta tolong, minta orang yang jalan Barakallah inna minal masalah ya khusus ya betul-betul kan dimana nah ini yang mesin telung itu keurusan jalan-jalan ya kok bisa mana orang sukses ya tuha suatu buha sukses barang baru yang lalu sukses harus jadi orang minta tidak karena kepentingan betul-betul hukumnya harus ini adalah suatu tanda bahwa agama Islam betul-betul suatu agama yang mengajur cuma mereka boleh mereka yang tidak boleh jadi kita salah paham terlambi dari ikutan kedua ulung itu berkata jadi mutola akan mengikat maka kita cocok-cocok sampai maka gula mutut dari tetap mahu rasul mu'mini maka ikutan rentetan dari kitab kedua ulung itu pada beza di gula wa qawluhu alaihi salam wa inna zakar al-tayra kawul bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dari penyebut mana seorang ketimbang yang berjaya kodak yang berjaya yang berlaki tanggu khinasan wa taruhu yusara telah mana buka sempat sepertan mulai yusara sepertan keluar sepertan bukan modelnya saya taruh istilah yang Nabi nyebut anda tahu dulu siapa lebih khusus nak mana itu budal perlu dolek wa ta'ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa tajiruna fil barri wal bahr wa ya'maluna fi nakhilihim wal qudwati sedang sahabat-sahabat ikan di Nabi sallallahu alaihi wa sallam kudu kakar sahabat-sahabat akan di Nabi ini ke Foto Gaza baik di darat maupun di lautan sampai menyeberang lautan dagang walak malu nasi nasi ini dan mereka kerja keras di dalam pertaniannya kormala jadi sebuah korma pun kantor di kelopo, kelopo mereka itu kerja pertanian dan kerja perdagangan itu sahabat-sahabat Nabi walaupun dua sendiri dan ikutan kepada mereka kita patut meniru orang-orang itu wa laisalahu ma'lum mawrusun yang tidak duit-duit warisan yang arah kali itu warisan sama lagi sama dengan warisan berarti warisan warisan utang sama lagi wa la'in jihimu warga ilal kakak dan sejarah yang tidak duit warisan kepada bapak itu tidak bisa selamat, tidak bisa lepas kecuali dia harus kerja dan dagang. Nah, takut kata di akhbar ilahari kita ingin kita biasa ilmu zahir memang yang kata Allah itu di dunia kalau kita menjelaskan kita kerja yang benar soal kerja itu betul cuma ada sebagian manusia yang seluruh hidupnya digunakan untuk mengajar seluruh hidupnya untuk kepentingan orang kaya jadi sampai tak ngobrolnya di jauh lalu nasar itu lalu kena di jauh kalau malah apa-apa lalu murah nah itu dijawab parkul kasa di akhir ninggal kamu jauh lalu utama yang itu nomor sisi di alim tanggungnya wangku semuanya dulu semuanya dengan penuh kita biasa ilmu zahir untuk menghidup, untuk mengajarkan ilmu zahir yang lima yang kasih Allah sendiri untuk menghidup, untuk mengambil faedah banyak dari ilmu itu di ilmu untuk kepentingan agamanya saya ramai, saya mesti seperti orang yang berhidup saya ayo tapi,
ini sebagai contoh, karena supaya jelas bagi kita bahwa di dalam urusan kerja ini kita cukup mempunyai sandaran, mempunyai pegangan dari perintah agama, asal kita di dalam bekerja ini ingat tujuannya. Malah adalah kita kerja belum ada Terutama Nabi Isa alaihissalam. Wa ruwiya anna Isa alaihissalam ra'a rajulan fa qala lahu ma tasna'. Itu kata Nabi Isa alaihissalam Jadi kalau sampean orang itu enggak ada takaran, ya. Jadi takaran sampean metabolisme belum.
mun sampean ta tersetor mun berote matok ketawa pun kau sampean juga pun tersetor ampun dicinta bos apa amin dunia untuk ni tak kerana bodoh tu tak kerana buton bodoh tu setengah ton kenapa? Terus kesampian artena debu menikah bukan tak usah sebut ini juga lakar bukan karena bodoh tak kerana debu aku si anak berapa bos mesti anak rewet tu kena tak kerana itu kena kalau aku tak kerana itu kena tak kerana itu tak kerana itu tak kerana itu tak apa mesti tak ketakar melulukkan pun sehasil-hasil lalaka wa'in abata'al ha'asna jantah ta'ir bersini keperlahan maka puji ulita ibuna masih terlambat siapa maulana karena bu'an ma'ujadu berbisnin lalakas semakin terlambat tak kita waktu siapa tahu atau Allah siapa pun mulai silap masuk ke merungu seminggu dia kira-kira siapa pacar-pacar pokoklah juga ada yang menggelarang aduh, belarang mana, pernah tak tahu ini kan pasal nomor kelas maka faktor maka nombor yang bicara itu dan berlaku walaupun ada anak, maka telah rezeki itu sudah cukup karena itu kata Allah rasa dia adalah wa'ajimu kutalah sehati oleh negara rezeki artinya nomor sendeta peraturan-peraturan baik peraturan agama maupun peraturan Islam. Apa yang tidak bisa ditahu, itu dikomentar terhadap muamalah itu sendiri tak berubah. Para hadirin silo, monggo dan monggo mau nyuwun. Tapi dipuntang si sobat pulau penjelingan dan ya Allah monggo niat nyuwun punten buat menari asal yang dijauh tak sulit seminggu ini pulau penjenengan melampaui kesalahan-kesalahan monggo menyadari kesalahan dan nyuwun ngapura insya Allah minggu dibutansi obat pulau penjenengan saya ya tawab subalanya warhamna warzur ilayna warhamna warzur ilayna Thank you.